Lidah lebih tajam daripada mata pedang. Ia sinonim dengan pendakwah bebas Profesor Madya Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah atau lebih dikenali sebagai Ridwan T. Baik kawan mahupun lawan, pasti semua sedar kehebatan hamba Allah ini yang kerap melontarkan pandangan ekstrim berkaitan hal agama Islam serta bumi putra. Ketegasannya mempertahankan Islam serta bumi putra menyebabkan Ridwan T. kerap dilabel sebagai pengkhianat bangsa. Namun bagi beliau, hanya Allah yang layak melabelnya apa saja, bukannya manusia. Ikuti temubual panas Ridwan T dengan KV Ahad berkaitan pelbagai isu peribadi serta nasional. Satu pakaian yang memang bagus, pakailah ketika apa itu berada di panas matahari itu. Kenapa you pakai pakaian nipis-nipis? Yang menceritakan, kot ini bukan pakaian Malaysia. Pakaian Malaysia cuaca panas ni, pernah baju-baju nipis-nipis. Baju Melayu. Yang bukan ada apa tu, ada salut badan dia dua kali pakai lah, dua kali ya kan. Oh, kita bangga sangat dengan tie yang tak sesuai dengan cuaca iklim negara kita. Tetapi benda yang sesuai dengan kita, yang boleh mendekatkan hati kita, kita tak mahu. Bayangkan kalau ramai orang Cina pakai baju Melayu, saya rasa orang Melayu akan, dia punya apa, penerimaan dia akan jadi sangat-sangat berbeza. Percayalah apa itu, bukan. Tapi nak jumpa benda ni terlampau sedikit sangat. Saya nak sebutkan apa itu di sini. Pemimpin ini perlu menunjukkan contoh yang baik. Terutama pemimpin-pemimpin Islam inilah. Ya, bukan. Zaman Tengku ni, kenapa Tengku ni walaupun yalah, segi peribadi itu tidak nampak sangat kan Islamik ni sokong, tapi Tengku ni kelebihan dia sebab Tengku ni dia bertopik kan, dululah almarhum Tengku ni, dia mengambil pengertian mengajak. Dia cakap dalam semacam kedai kopi meja dengan menteri-menteri pun dia cakap pasal Islam. Dia mengajak orang pasal Islam. Tapi sekarang pemimpin kita jadi takut, tak berani nak cakap-cakap pasal Islam, seolah-olah benda itu sangat-sangat sensitif. Kadang-kadang kumpulan-kumpulan begini, dia melihat kita ini tanpa datang berjumpa kita. Dia tengok segi luaran dia kan. Macam mana persepsi mereka terhadap kita kan. Dan ada yang macam-macam maki kita, saya dah jadi Melayu, nak jadi Melayu, lebih Melayu pada Melayu. Kadang-kadang ada yang jadi tetamu radio, TV, cakap terang-terang ada orang Cina masuk Islam nak lebih Melayu pada Melayu. Oh, dia cakap terang-terang tu, dia tuju pada saya tahu. Bukan apa kan, apa tu, dia cakap sedemikian. Jadi saya pun kata, kenapa cakap begini? Kita lah komuniti yang kecil. You tak tahu tentang saya, datang berjumpa macam kita duduk macam ni kan. You nak memahami saya ni, datang jumpalah, kita sembang-sembang kan. Kenapa you tak kenal pun hati budi dia, cakap lebih-lebih. Nah, ini masalah kita hari ni. Kan? Sampailah baru ni bila saya keluar pada MCA, dia orang terkejut. Macam mana selama cakap lebih Melayu pada Melayu, rupanya ahli persatuan Cina. Saya masuk TV ke, tak masuk TV ke, janji kita kena buat kerja. Kita kena jalankan apa tu, peranan kita sebagai apa tu, orang Islam dan sebagai orang yang professional dan sebagainya, kita kena laksanakanlah. Soal orang nak bersetuju dengan tak bersetuju dengan kita, itu hak apa tu mereka lah, bukan apa tu ya. Cuma saya, kalau sekarang ni saya lebih aktif lah media penulisan alam maya ini, bukan internet dan sebagai laman sosial dan sebagainya. Dan saya merasakan saya dengan media itu pun saya rasa saya sudah puas hati. Dan bila saya menulis ini, bercakap, saya suka membawa orang kita ni berfikir. Dan apa tu kan, berfikir. Dan sekarang ni saya lebih pada membawa orang berfikir apa ancaman kita sekarang ini. Dan apa persediaan kita untuk menghadapi ancaman ini. Dan saya selalu mengingatkan pada orang Melayu. Dan kalau orang Melayu masih lagi tu lena, leka, tak sedar, satu hari nanti mereka akan menyesal seumur hidup. Dan ketika itu sudah tidak ada artinya bila dah terhantuk baru nak mengadah kan. Dan sekarang inilah masanya saya sudah sampai klimaks, setelah saya boleh bercakap, menulis apa yang saya rasakan benar dan apa yang saya rasakan saya perlu tulis.
dan orang lain perlu baca. Dia nak baca ke tak nak baca, saya tak peduli. Apabila selama ini saya rahsiakan keanggotaan saya dalam apa tu MCA, sebab saya merasakan bahawa nanti orang salah faham, orang rasa sensitif kan, dan sebagainya. Sebab yalah, kadang-kadang orang kita ni kata masuk Islam, kita masuk Melayu kan, apa kan. Jadi saya pertamanya saya masuk MCA ni kerana saya nak sebutkan saya antara orang yang menubuhkan Persatuan Cina Muslim Malaysia, MCMA ni, tahun 94. Dan dalam banyak-banyak AJK tu, pada mereka dakwah ini perlu, kita ambil keputusan bahawa dakwah ini perlu berjalan. Terutamanya sebab Persatuan Cina Islam ini ditubuhkan untuk berdakwah pada orang Cina. Kedua, supaya konotasi masuk Melayu itu tidak dapat dikendurkan. Sebab orang Cina ni bila kita masuk Islam, dia tak kata kita masuk Islam. Dia kata kita masuk Melayu ataupun Dipuan ni masuk Melayu lah. Tak ada perkataan Islam tu ditunjukkan. Maksudnya dia anggap kita ni Melayu lah. Jadi dengan menyertai MCA ni, sekurang-kurangnya mereka dapat melihat kita, oh, agama dia Islam tapi dia tetap bangsa Cina. Jadi dia nampaklah universality Islam itu, makna kesejagatan Islam tu, maka dia nampaklah kesejagatan Islam itu kan. Dengan sebab itu saya menghantar permohonan saya menjadi ahli seumur hidup MCA. Nah, sekurang-kurangnya dia boleh mempergunakan kita untuk menyampaikan Islam, memahami Islam. Kita pula boleh menyampaikan Islam. Nak lulus permohonan saya itu sikit punya lama. Dan saya apply di Ampang, dicampak sampai Kerawang. Nak saya nak aktif macam mana? Gila nak apa tu kan? Duduk di sini nak dicampakkan keahlian apa tu Kerawang kan? Sebab itu kita tengok, kenapa jadi macam ini? Mereka nak terima kita pun tidak ke ataupun bagaimana? Orang Cina yang tidak sehaluan dengan saya ni, mereka merasakan saya nak menukar bangsa. Saya nak menjadi orang Melayu ataupun dengan menjadi lebih Melayu pada Melayu kan, apa tu eh? Cuma saya nak jelaskan kepada dia orang ni supaya dia faham. Jangan gunakan bila kita tidak dapat berhujah ini, bila kita tidak dapat menang dalam satu pertandingan dan sebagainya, maka jadikan attack peribadi itu kan, dia jadikan satu hujah tu kan. Kalau lebih Melayu pada Melayu itu jadikan satu konotasi pada saya sebab mempertahankan dan bercakap lantang tentang agama Islam ni, ya saya boleh bersetuju. Nah, sebab itu daripada awal saya sebutkan lagi, sebab saya ni lahir di kampung Melayu dan saya memahami Melayu itu sama seperti saya memahami bangsa saya sendiri. Malah di Malaysia ini saya pun selalu sebut, kalau kita nak dapatkan perpaduan yang mantap, bangsa minoriti ini dia perlu memahami dan mengkaji dan hati budi orang Melayu. Benda yang kumpulan yang sentiasa mau menang, dia tidak mau kalah, dan kita sudah nampak sikap dan wajah mereka yang sebenarnya. Peliknya di kalangan umat Islam ni, dia masih lagi tidak nampak keadaan-keadaan sebegini, dan dia masih lagi berpolitik, dia masih lagi takut-takut dan lebih mengecewakan apabila kita buat sesuatu keputusan itu kerana laparkan undi. Ini masalah politik Malaysia ini, membuat sesuatu tidak pernah ada rasa saya sebutkan tidak ada ketegasan dengan kerana undi, maka pun kita mula goyang, dan kerana undi akhirnya hak umat Islam semakin lama semakin terakhir, semakin terakhir, semakin lama semakin hilang, semakin hilang. Saya nak tanya satu perkara, sampai bila kita nak main isu macam ini? Yalah, orang mempolitikkan supaya untuk memudahkan perlaksanaan hudud di Kelantan kan. Pada saya, kalau nak dilaksanakan di Kelantan pun, Kelantan lebih daripada 95% adalah orang Islam, dan jika mereka berkendakkan cara hidup mereka di bumi mereka, bagi hak itu. Kenapa pribumi perlu minta hak, perlu minta keizinan daripada orang luar untuk melaksanakan cara hidup dia? Ini yang menjadikan saya sangat-sangat pelik.
Kalau saya tak perlu pun, kalau ditanya saya, saya lagi ambil pendekatan yang lebih keras lah. Tak perlu dia minta permission parlimen pun. Tapi kerana sistem sudah sedemikian rupa, maka kita minta. Tapi dari segi prinsipnya, dia tidak perlu minta. Orang Melayu, orang Islam, di bumi dia, tempat dia dilahirkan, tanah tumpah air dia dan sebagainya, dan dia orang bukan sokol penghijrah, mereka berhak dapatkan hak dia.